Dia selesaikan segala sesuatu dari pihaknya. Supaya we got the power. Saya ulangi sekali lagi supaya we got the power. Saya ulangi sekali lagi supaya we got the power. Supaya kita punya kuasa untuk menang, untuk melepaskan diri dari segala yang jahat. Why? Karena setan gak mau lepaskan kita. Setan tahu kita sudah diselamatkan. Setan tahu kita sudah dibaptis. Setan tahu kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Setan tahu kita sudah tertarik dengan hal-hal rohani. Tapi dia mundur. Dan dia cari celah untuk dia masuk dan mengikat kita lagi dengan yang jahat. Ada banyak orang kadang-kala punya the power untuk melepaskan. Tapi dia gak punya kemauan. Ada orang yang punya kemauan tapi gak sadar bahwa dia punya kuasa. Kita harus tahu bahwa kita punya kuasa. Tapi kita juga harus mau mempergunakan kuasa itu untuk melepaskan diri dari yang jahat. Karena kadang-kala yang jahat itu.